Kita ke laporan sukan bola sepak Piala Presiden. Kelantan muncul juara selepas menumpaskan Perak 2-1 pada perlawanan akhir di Stadium Sultan Muhammad ke-4 di Kota Baru malam tadi. Beraksi di hadapan ribuan penyokong sendiri, Kelantan turun dengan misi mengulangi pencapaian juara pada 2011. Bagaimanapun, lawannya Perak tidak memberi saingan mudah buat tuan rumah untuk mendominasi permainan pada babak pertama. Kedua-dua pasukan saling berbalas serangan dan mencipta peluang gol namun gagal melakukan sebarang jaringan pada babak pertama. Babak kedua, Kelantan yang meningkatkan asakan berjaya memecah kebuntuan minit ke-72 menerusi jaringan Muhammad Rahim Azmi. Kegembiraan tuan rumah bagaimanapun hanya bertahan 3 minit. Menyaksikan pasukan pelawat menyamakan kedudukan melalui Hayo Ashraf. Namun penyerang Rozaimi Azwar muncul wira Red Warriors apabila meledak gol kedua pada minit ke-82. Tamat perlawanan, Kelantan 2, Perak 1.